6 tanda orang yang akan meninggal menurut Islam. 1. Menggigil dirasakan pada setelah waktu asar, 100 hari sebelum kematian, seluruh tubuh mulai dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. 2. Berdenyut bagian pusar dan kebingungan. Tanda ini terjadi pada 40 hari sebelum hari kematian ketika setelah waktu asar. 3. Meningkatnya selera makan. Tanda ini diberikan hanya kepada mereka yang sedang sakit tiba-tiba berselera untuk makan. Terjadi pada 7 hari sebelum kematian. 4. Denyutan pada dahi. Hal ini terjadi 3 hari sebelum kematian. Ketika ini mata hitam seseorang tidak akan bersinar lagi. 5. Denyutan di ubun-ubun. Ketika 1 hari sebelum kematian, seseorang akan merasakan denyutan di ubun-ubun. Hal ini menandakan tidak akan sempat menemui waktu asar keesokan harinya. 6. Merasa dingin. Ketika seseorang merasakan keadaan dingin pada bagian pusar, naik ke jakun, dan turun ke pinggang, maka hendaknya ia mengucapkan syahadat dan berdiam diri menunggu kedatangan malaikat maut. Yang like dan subscribe channel ini semoga masuk surga yang...